Assalamualaikum. Hai hai hai. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau bahas tentang gimana sih cara isi pulsa sendiri tanpa harus beli di konter. Mana mahal lagi mager, ya enggak sih? Tahu sendiri kan seberapa pentingnya itu pulsa. Aku udah coba download beberapa aplikasi isi pulsa di Play Store, tapi percayalah enggak ada yang semudah dan sesimpel PulsaGram. So, gimana sih cara daftarnya? Oke, kalian buka Google, ketik aja PulsaGram. Sebenarnya kalian bisa aja daftar langsung di aplikasinya, tapi aku saranin kalian baca websitenya dulu sebelum daftar, walaupun nggak keseluruhan, baca aja poin-poinnya. Oke, kita lanjut aja mendaftar. Kalian isi aja kecuali akun Yahoo Messenger, itu di skip aja gak apa-apa. Kalau udah beres, nanti akan ada SMS ke nomor yang udah terdaftar di HP kalian. Aku udah pakai aplikasi PulsaGram sekitar 5 tahunan kalau gak salah, jadi aku mau share agar tidak hanya aku yang bisa menikmati kemudahan ini. Iya. Kalau udah daftar, otomatis bisa login, tapi sebelum login ya download dulu aplikasinya ya. Fiturnya itu simple banget, nggak ribet istilah. Kalian yang baru pakai aplikasi ini pasti langsung paham tiap icon gunanya apa, karena iconnya sendiri itu sudah mewakili. Ini aku kasih lihat harga-harganya dibanding aplikasi lainnya, ini udah terbilang murah banget menurutku. Di sini juga ada paket internet, voucher, dan gak cuma fokus pulsa aja, kita bisa beli token listrik, bayar BPJS, telepon, TV bulanan, WiFi, dan e-money, semua lengkap lah. Dan kamu bisa jual pulsa dan terima jasa transaksi lainnya ke orang-orang, enak kan? Ya, sebenarnya terserah mau kalian jual atau dipakai untuk diri sendiri. Karena pertama, kalau jual kita dapat untung walaupun nggak seberapa, atau dipakai sendiri karena harganya yang murah tadi. By the way, tadi aku udah kasih tahu cara beli pulsanya kan. Nah, kalau emang jaringan lagi nggak bagus dari pusat, kalian bisa chat customer service-nya, mereka cepat akan membantu. Kalau mau isi saldo juga gampang banget, ada 4 bank besar yang kerjasama dengan PulsaGram, isi depositnya minimal hanya 10.000 aja. Cara transfernya seperti biasa, kalian ketik aja nominal deposit yang kalian mau. Nah, nominal yang harus ditransfer harus sama jumlahnya, dan sejumlah itu pula saldomu akan masuk. Well, dulu tuh PulsaGram ada sistem rekrut keanggotaan agar bisnisnya berkembang. Selain bertransaksi dari si PulsaGramnya itu, semacam MLM tapi gratis, gak bayar uang pendaftaran. Tapi sayangnya udah dihentikan setahun yang lalu kalau gak salah. Menurutku amat disayangkan sih, aku sendiri udah ngumpulin lebih dari 400 anggota, di mana tiap bulannya aku pasti dapat bonus, lumayan lah. Dan ini adalah tanggapan si pihak PulsaGramnya, dan entah kenapa sampai saat ini aku masih setia pakai. Oke, segini aja. Thank you beribu-ribu buat kalian yang mampir dan sempat nonton walaupun sekian detik. See you.